Jom hari ni kita tengok car of the week. Kereta apa? Ford Fiesta. Dapat Ford Fiesta ni, berpesta lah kau. Berpesta. Kita berjoget lah. Kau jangan berjoget. Kau jangan berjoget. Ford Fiesta 2013. Tang mana cantik kereta ni? Ramai orang perempuan duk suka kereta ni tau. Datang anak. Anak pelakon tu pun suka kereta ni juga. Dia nak beli untuk anak dia yang masuk universiti tu hari-hari. Hari ni, saya ada satu Ford Fiesta yang dikatakan tengoknya cantik. Dah aku letak dalam kedai, baru masuk je. Ramai yang perempuan-perempuan ni suka tengok kereta ni. Pasal kereta ni kecil. Kereta ni aerodinamik. Kereta ni juga orang kata kau rasa nak kenyik-kenyik mata. Nak kenyik-kenyik mata. Nak kenyik-kenyik mata. Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Keduanya cantik mempersona. Sungguh molek pujaan hatiku. Jadi rebutan seluruh kota. Makin hari makin nampak mewah kan? Nampak mewah. Memang mewah kereta ni. Dalam waktu yang sama, minyak. Orang perempuan kata minyak tu jimat ke hidup? Jimat. Tak percaya? Jom kita test drive. Saya dah test drive kereta ni.
mantap tau. Tapi saya ni tinggi, nampak macam penuh kereta ni. Sebab tu kereta diminati oleh kaum hawa, kaum perempuan kita, gadis-gadis kita kan. 1.6 satu jenama yang dikatakan Ford Fiesta. Jenama Ford ni kalau dulu, kalau dia buat racing, kereta ni pernah mengalahkan Ferrari tau. Jenama. Lepas tu, yang paling cantik kereta ni kau tengok ni. Meter dia ni, bukan meter ni, kaset ni. Macam angkasa tau. Pada masa tu 2013 sampai sekarang tak ada orang boleh buat lagi. Macam transformer dia punya kepala. What? Kau tengok sini, mucungnya dengan hidung mancungnya ni. Ni kau tengok sini. Ni. Kak Lina, Kak Nini, Kak Lili tu. Kau tengok sini. Macam F50 tau. Tak payah beli S50. Dia dah hampir sama F50 Proton tu, dia tiru tu aku rasa. Meter cluster dia. Wih, syahwat. Meter cluster dia syahwat. Inilah Nissan. Bukan Nissan. Ford Fiesta. Ting ting. Kita test drive. Betapa enjoynya, seronoknya kita kita memandu dia. Jom kita test drive. Wow, pada satu ketika saya tak perasan kereta ni berat. Apabila berat, kita buat drift ke, kita buat pusingan ke, kita buat U-turn ke, dia mencekam tayar dia. Dia mencekam, dia grip kalau kita bergerak. Kau tengok. Enjinnya senyap. Minyak pun jimat. Apa lagi nak? Sebab tu perempuan suka kereta ni. Sporty dia. Memang sporty. Sporty. Naik tak payah nak ramai. Perempuan. Tak sorang-sorang je. Wah, saya pun terkejut lah kereta ni. Pemanduan yang syoknya. Syoknya kereta ni. Patutlah kereta ni orang takut nak beli. Pasal dulu harga dia mahal. Dalam 85,000 lebih kereta ni tau. Mungkin tak mampu. Tapi sekarang kereta ni apabila dah jadi janda. Alamak. Ya. Terpakai. Dah jadi terpakai. Memang kereta ni menjadi rebutan. Dan kereta ni jarang jadi used car tau. Jarang diterpakaikan. Jarang dijandakan tau. Pasal apa? Kereta ni sedap. Sedapnya kereta. Jadi nak dapat kereta ni adalah susah tau. Saya dapat ni pun kata terkejut kenapa dia orang jual. Mungkin dia orang tu dah beli tu, dia dah ada dah, orang kata dah ada kereta lain, lepas tu umur dah meningkat dan sebagainya. Tak apa, yang paling penting kereta ni susah nak dapat untuk second hand. Pasal kereta ni memang padu, memang jitu, memang kau tengok aku lari. Tak lari, tak sampan. Ini dia adalah satu kereta Ford Fiesta yang kau cari-cari. Sedap nak naik Ford? Sedap kan? Cuma nak tahu bulanannya. Berapa bulanannya? Bawah kata 400. Ke bawah, berapa bulanannya? Kita tengok dulu Ford Fiesta S rupanya 1.6 2013. Loan boleh pergi 9 tahun. Berapakah bulanannya? Tak perlu bayar muka, tak perlu bayar insurans, tak perlu bayar tukar nama, tak perlu. Ting ting daripada langit turun ke bumi. Berapa bulanannya? Ting ting. Wow, mesti ramai yang terkejut dengan tanpa bayaran muka. Tiada bayaran muka. Bulanannya 300. 50 350. Ting ting. Kau tengok. Cantiklah kereta ni kan. Gaji kau 2000. 1009. Nak cuba. 1008 nak cuba. Mainlah sini. Hantar saja IC lesen depan belakang. Payslip kau 3 bulan dan APF segmen. 3 benda je. Kereta ni sebiji je. Mesti berebut kalau kat sana tu, berebut. Macam berebut boyfriend ke? Alamak. Berebut sama orang ke? Alamak. Bukan. Berebut kereta. Jom hantar segera kepada saya. Nombor keramat, nombor mesti kau ingat. 012340 0034.